Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, jumpa lagi dengan kami Jo Farmer Petani Nekat. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani, ayo kita jalan-jalan melihat tanaman cabai kita yang sudah berumur 49 hari sahabat tani. Pada kali ini ada beberapa perlakuan-perlakuan yang harus kita kerjakan agar nantinya cabai kita ini bisa panen dengan bagus. Oke, mari kita lihat bersama sahabat tani. Cabai kita ini yang kemarin itu sudah diserang trip ya, karena di musim hujan ini ya. Tetapi sudah beberapa kali kita obati dan mudah-mudahan ini segera sembuh dan sekarang sudah proses penyembuhan. Oke sahabat tani, ya kita lihat bersama perkembangan dari cabai kita. Sahabat tani, ayo kita melihat-lihat kebun cabai kita yang sudah berumur 49 hari. Penampakannya seperti ini, sahabat tani. Ya. Dalam umur 49 hari ini sahabat tani tentu saja melewati beberapa fase, beberapa proses untuk pemeliharaannya, ada pemupukan, juga ada penyemprotan dan sebagainya. Untuk itu ada beberapa hal dalam perawatan cabai ini, apa yang kita lakukan. Ayo kita ikuti bersama sahabat tani. Sahabat tani, karena curah hujan yang tinggi ini ternyata cabai kita diserang trip ya, keriting daun. Yang seperti ini yaitu keriting mulai dari pupus, dari pupusnya itu ya keriting, sehingga pada saat daunnya melebar ini sudah menjadi keriting, mengungker seperti ini. Ya, ini antisipasinya pakai, kita semprot pakai demolis. Demolis ini kita semprotkan sahabat tani dengan dosis 1-2 ml per 1 liter air. Kita larutkan pada air, kemudian kita semprotkan. Untuk penyembuhan, proses penyembuhan ini kita semprot dalam seminggu 2 kali sahabat tani. Jadi 7-10 hari ini harus kita semprot 2 kali. Dan ini segera sembuh dan ini sudah mulai berbuah seperti ini sahabat tani. Ya, dalam 10 hari sekali ini kita lakukan pemupukan. Pemupukan kita pakai NPK 16-16 sahabat tani. Aplikasinya sahabat tani, NPK ini 1 gelas aqua kita campur dengan air 20 liter, kemudian kita siramkan tiap batangnya cuma 1 adah aqua saja, terutama pada fase vegetatif sahabat tani ya. Pada saat generatif ya, mulai berbunga sekitar umur 38, ini kita tambahkan MKP ya. Sahabat tani, untuk MKP ini dosisnya setiap satu tangki berisi 20 liter itu sahabat tani, kita menggunakan 1 sendok MKP untuk kita semprotkan pada tanaman cabai kita. Karena MKP ini sahabat tani sangat baik digunakan untuk nutrisi pada saat pembuahan atau fase generatif sahabat tani. Namun sahabat tani, meskipun kita sudah memupuk dengan MKP dengan periodik 10 hari, kita tetap harus
menerapkan dengan pemupukan NPK 16-16 ya. Seperti itu sahabat tani. Oke sahabat tani, sampai sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe ya. Kemudian bunyikan lonceng. Oke sahabat tani, sampai jumpa di lain kesempatan bersama kami Joe Farmer Petani Nekat. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.